Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya mau menanam bunga, tapi medianya potnya nih pakai kulit telur. Jadi saya memanfaatkan limbah kulit telur untuk menjadi pot tanaman hias. Kita memakai barang yang ada di sekitar kita, yang mudah, yang murah meriah, tapi jadi sesuatu yang cantik, yang bagus. Yang harus disiapkannya bunganya, saya pakai bunga flatulaca atau bunga rokot, cangkang telur, batu, ini batu akuarium, ini murah meriah, harganya 5.000 sampai 10.000 di toko akuarium. Tatakan sama ini tutup botol, bekas tutup botol, tutup botolnya untuk dudukan ini ya, gitu. Kita lem dulu ke alasnya, kasih lem power glue bisa, atau lem ini juga bisa, lem tembak, lem lilin yang dibakar. Dan kita isi ininya, tanamin bunganya. Setelah begini disimpan di sini, di atas tutup botol. Ini tutup botol fungsinya untuk tetakan. Oh, bagus kan? Tinggal dua lagi. Di sini tiga ininya. Yang dua ini diisi lagi seperti ini. Sudah terisi semua. Tinggal masukkan batunya sebagai hiasan. Taruh di sini biar lagi cakep. Tinggal tunggu beberapa hari, nanti kita update.